وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ذكر dilaporkan لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان dua orang. Dilaporkan ada dua orang. Ahaduhuma abidun. Salah satu di antara keduanya adalah ahli ibadah. Wal akharu alimun. Dan yang lain adalah orang yang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Fadlul alimi, kelebihan orang alim, ala al-abidi, atas ahli ibadah. Ka fadli, adalah seperti keutamaanku, kelebihanku, ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kamu. Masya Allah. Tuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, wa ala samawati wal ardi, dan ahli langit dan ahli bumi, hatta namlati, boleh hatta namlata juga boleh, hatta namlata, sehingga semut fi juhriha, di liangnya, wa hatal huta, dan hingga ikan fil bahri, di lautan, la yusalluna, sungguh mereka berselawat. Berselawat itu maksudnya ya berselawat sesuai dengan dinisbatkan kemana. Kalau selawat itu dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya adalah memberikan rahmat, memberikan kemuliaan. Tetapi kalau selawat itu disandarkan kepada para malaikat, ahli langit, ahli bumi, maknanya ya menghormati dan mendoakan. La yusalluna, sungguh mereka berselawat, ala muallimin nas, atas orang yang mengajar manusia, al khaira, kebaikan. Subhanallah. Jadi di dalam Quran ada innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Dan kita orang-orang beriman diperintah untuk berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dalam hadis ini Allah dan para malaikatnya berselawat kepada pewaris-pewaris Nabi, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka kalau orang ngajar kok minta gaji, itu aneh. Semestinya orang itu kalau ngajar itu malah bayar, bukan minta gaji. Mau didoakan oleh para malaikat, diselawati oleh ahli langit, ahli bumi, kok malah minta gaji. Ini orang enggak benar ini. Rawahu Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Dan beliau mengatakan adalah hadis hasan yang sahih. Al-juhru maknanya juhar fi dhamil jim wa iskanil ha al-muhmalah. Wa al-kharqu fil ardi, adalah liang di bumi. Wa juhrun namlah maskanuha, juhurnya namlah adalah tempat tinggalnya namlah. Wa kharraja Abul Qasim al-Asbihani fi kitab at-Targhib at-Tarhib bi isnadihi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yub'athu, dibangkitkan, al-alimu, orang alim, wal-abidu, dan ahli ibadah. Fayuqalu, maka dikatakan, lil-abidi, bagi orang ahli ibadah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Fayuqalu lil-alim, dan dikatakan kepada orang alim, qif, berdirilah,
hatta tashfa'alinnas, sehingga engkau memberikan syafaat kepada manusia. Hanya lebih mulia lagi, sebagaimana mereka di dunia ini jadi asbab orang-orang jadi amal agama, maka nanti di akhirat orang-orang alim ini dijadikan oleh Allah asbab masuknya orang ke surga dengan memberikan syafaat kepada mereka. Ya, sesuai dengan amalannya dulu di dunia. Kalau ahli ibadah itu cuma memikirkan dirinya sendiri aja. Wa an Tha'ala bin Ibn al-Hukm as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah, Allah berfirman azza wa jal lil ulama'i, kepada para ulama, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, idza qa'ada ala kursiyhi, ketika duduk di atas kursinya. Ini maksudnya ketika laisa kamitslihi syai', ya, tidak bisa dibayangkan yang dikehendaki. Jadi kata-kata idza qa'ada 'ala kursiyhi li fasli ibadihi, ini kalau makna letterlet, ketika dia duduk di atas kursinya untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Ini makna letterlet. Tapi ini kinayah. Kinayah ini kata-kata, ini kata-kata kiasan. Maka kalau terjemahnya diterjemahkan secara kiasan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketika Allah SWT memberikan keputusan kepada hambanya, begitu aja. Ini gambarannya seperti seorang hakim, kalau memberikan keputusan maka duduk di atas kursi. Ya, maksudnya Allah duduk di atas kursi untuk memberikan keputusan kepada hambanya, itu ya maksudnya Allah itu memberikan keputusan kepada hambanya, begitu saja terjemahnya. Idza qa'ada 'ala kursiyhi li fasli ibadihi, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan keputusan untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, inni lam aj'al ilmi, sesungguhnya aku tidak menjadikan ilmuku, wa hilmi, dan sifat hilmku. Hilm di sini adalah maksudnya sifat hilm itu, ya, halim. Kata-kata halim itu maknanya bisa, maknanya kelembutan, tidak mudah marah, itu halim. Tetapi maknanya halim ini juga maksudnya kefahaman. Ini sesungguhnya aku lam aj'al ilmi, aku tidak menjadikan ilmuku, wa hilmi, dan kefahamanku fikum, di dalam kamu semua hai para ulama, ila wa ana, kecuali aku uridu, menghendaki, an aghfira lakum, untuk mengampuni kepada kamu, alama, atas amalan, kana, yang ada, mingkum, dari kamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid, jadi walaupun kamu punya amalan-amalan yang buruk, aku tidak peduli. Aku dulu memberikan kepada kamu ilmu dan kefahaman, ini ada maksud baik dari aku, memang aku akan mengampuni kamu semua. Jadi kamu saya kasih ilmu, saya kasih kefahaman, ini bukan karena saya ingin mencelakakan kamu, tapi memang saya ingin memberikan ampunan kepada kamu, alama, atas amalan apa saja, karena minkum, yang ada dari kamu. Maksudnya bagaimanapun amalan kamu, saya tidak peduli, tetap juga akan saya ampuni.
Masya Allah. Tema kita ini jangan istilahnya itu gegabah su'ul adab kepada para ulama. Ini para ulama ini walaupun mungkin tampaknya kurang mengamalkan ilmunya ya, tetapi mereka ini sudah dipilih oleh Allah SWT punya ilmu agama, maka kita pun harus kita hormati. Barangkali dengan ilmunya itu mereka akan diampuni oleh Allah SWT. Itu pandangan kita kepada orang lain. Tapi kalau pandangan kita pada diri kita sendiri, jangan seperti itu. Saya ini orang alim, sudah pasti diampuni oleh Allah. Tandanya orang alim itu kalau dia takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kalau kamu pikiran kamu seperti itu, ya kamu itu orang jahil, bukan orang alim. Jadi kalau untuk memandang pada diri sendiri, kita ini harus dengan penuh ketakutan. Penuh dengan ketakutan, saya ini sudah banyak belajar agama, tidak mengamalkan, bahaya ini. Tapi kalau kepada orang lain, kita berpandangan baik. Mungkin dengan ilmu dia, Allah sudah ampuni dosa-dosa dia. Nah ini baru benar. Karena juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa termasuk orang yang akan pertama-tama dilemparkan ke neraka adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau pada diri kita sendiri kita penuh dengan ketakutan, tapi kalau pada orang lain penuh dengan harapan. Nah ini yang benar. Jangan kalau kepada orang lain kita menilai buruk, alim aja enggak amal, itu makanan neraka pertama itu. Jangan seperti itu pada orang lain. Kita baik sangka sama orang lain, sehingga kita hanya tawaduk dan bisa menghormati. Tapi untuk diri kita sendiri, kita buruk sangka. Sebagaimana nasihat seorang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, ittahimu anfusakum, tuduhlah buruk kepada diri kamu sendiri. Jadi kalau pada diri kamu sendiri itu nuduh buruk, wa khalifin nafsa wa syaitana wa aksihima wa inhuma mahalakan nusha fattahimi, dalam positah burdah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa aksihima, tentanglah nafsu dan syaitan dan perangi nafsu dan syaitan itu. Wa inhuma mahabakan nushafat tahimi, kalau nafsu dan syaitan itu kok dia ini mengatakan saya ini ingin baik, saya ingin baik, saya ingin baik. Syaitan kok bilang ingin baik, nafsu kok bilang ingin baik. Fattahimi, kamu tuduh dia, ah bohong kamu ini. Kalau setan kok ngomong mau baik, itu bohong. Itu juga nafsu. Nafsu ini kalau bilang kamu ini orang baik, kamu ini masya Allah ahli mujahadah, ya, santri teladan, ya, bisa tidur di mana-mana, ya, ngantuk terus, ya, ini. Nafsu kita ini inginnya itu begitu itu, membaik-baikkan diri kita sendiri, menjelek-jelekkan orang lain. Agror.